Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Umar Channel. Tentunya masih bahas tentang toko barik elektrik ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas bagaimana cara agar toko terlihat full, terus barangnya banyak, terkait dengan display-display di toko gitu ya. Saksikan terus, jangan lupa klik tombol like, komen apabila ada pertanyaan, dan subscribe tentunya ya teman-teman, agar saya tetap semangat untuk membuat video yang bermanfaat untuk kalian semua. Saksikan ya. Nah, beginilah kira-kira visualisasi toko saya di malam hari. Ini toko saya terlihat paling terang karena saya menyalakan semua sampel lampu. Dan untuk nilai plus dari toko yang paling terang ialah toko akan terlihat menonjol di antara toko-toko lain. Gitu ya. Kalau ini adalah pemandangan toko saat siang hari. Saya mengeluarkan barang-barang yang bisa dipajang. Contohnya ini kipas angin dirakit ya. Ada rak di luar. Nah, kipas angin ini saya rakit satu-satu sebagai sampel, biar dari luar kelihatan. Kalau teman-teman punya antena atau kipas dinding gitu ya, dirakit aja, digantung di bagian atas agar orang yang lewat juga tahu kalau kita ada stok barang itu gitu. Kalau posisi toko seperti toko saya agak jauh dari jalan dan posisinya berbelok, jadi nggak terlihat dari jalan ya. Apabila barang dikeluarkan, ini sangat bermanfaat dan membantu untuk pemasarannya. Lanjut di penyusunan etalase itu di selanjutnya untuk bagian etalase. Tipsnya adalah jangan sampai etalase terlihat kosong atau bolong. Ini akan memudahkan pelanggan berpikir bahwa ada sesuatu kok stok yang kosong gitu ya. Yang penting semua kaca tertutupi, tipsnya seperti itu. Kalau dari dalam kelihatannya kayak gini ya, kalau dari depan itu tadi bolong, jadinya nggak full, kita harus fullin. Caranya gimana kalau barang kita cuman ini doang nih, kita harus tumpuk dua di bagian depan. Jadi kelihatan penuh dari luar. Kalau dari dalam sih iya aja, segini nggak apa-apa. Kayak gitu. Kemudian untuk trik selanjutnya, penyusunan barang itu harus disesuaikan setiap jenisnya. Misal contohnya ini stop kontak, disusun stop kontak semua yang kalian punya stoknya. Dari stop kontak 1 sampai 6 itu disusun. Jadi terlihat bahwa kita memiliki semua jenis stop kontak. Kayak gitu ya teman-teman. Ini saya susun full biar terlihat banyak barangnya. Ini untuk semua jenis fitting saya jadikan satu di situ. Lanjut untuk triknya, teman-teman bisa pasang ram di dinding ya. Ram itu kayak kotak-kotak dari besi. Teman-teman pasti ya tahu lah apa itu ram ya. Jadi untuk menggantungkan barang. Jadi temboknya tertutup itu tidak terlihat sepi gitu ya. Terlihat rame barangnya. Nah, seperti ini jadinya. Apapun itu bisa digantung teman-teman. Diakalin aja ya. Selanjutnya untuk di rak, semua barang harus ditaruh di bagian depan. Walaupun bagian belakang rak itu kosong, kalau barang ditaruh di depan tetap akan terlihat full. Untuk barang yang tidak terlihat harus dipindahkan ke bagian depan pintu penjualan. Seperti itu ya, seperti antena itu nanti harusnya dipindah di bagian depan tadi. Itu kardus-kardus saya tumpuk sampai atas. Itu sebagian nggak ada isinya ya, hanya biar terlihat full aja. Kira-kira seperti itu.
Selanjutnya, teman-teman, jangan lupa membuat gantungan di bagian depan area penjualan seperti ini ya. Ini akan membuat toko terlihat lebih lengkap dan lebih ramai, tidak yang blong gitu ya. Itu yang saya pakai adalah besi bekas rak ya, teman-teman, nanti bisa diakalin sendiri. Kira-kira seperti itu untuk display toko saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.